Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor teknologi yang termasuk grup Kresna yang kemarin sedang dilanda masalah PT Digital Media Tama Maxima TBK atau dengan kode emiten DMMX yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Oktober 2019. Nah sebelum membahasnya lebih lanjut kita intip dulu pada perdagangan hari ini saham DMMX berada di harga berapa ya? Ya, jadi kalau kita lihat untuk saham DMMX sendiri hari ini bergerak positif di 3,66 persen atau berada di level Rp85 per lembar saham. Jadi kalau bisa lihat di samping saya harga IPO saat itu adalah sebesar Rp230 per lembar saham. Untuk market capnya sekarang sudah berada di Rp653,85 miliar. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah di mana untuk saham DMMX sendiri sedang berada dalam notasi khusus yaitu dengan tanda X yang berarti perusahaan tercatatkan atau dicatat di papan pemantauan khusus. Lalu bagaimana sih dengan bisnis perseroan Ya, jadi kalau kita lihat di mana untuk DMMX sendiri berada di bidang teknologi. Jadi kalau di sini, untuk persiaran sendiri menyediakan solusi perdagangan ada digital, kemudian ada platform berbasis cloud, dan juga ada layanan manajemen. Dan di sini menariknya untuk dari kliennya sendiri sudah termasuk perusahaan-perusahaan besar, ada Indomaret, ada Alfamart, KFC, BCA, dan juga dari anggota Samporna Retail Community atau SRC di 4.000 lokasi yang berada di wilayah Indonesia. Indonesia kemudian di sini untuk persiaran sendiri memiliki tiga layanan utama. Yang pertama ada komersial sagnete, yaitu infrastruktur sebagai layanan layanan terkelola dan juga hubungan pertukaran. Kemudian di sini ada juga digital commerce platform yang didukung dari mitra logistik yaitu si cepat kemudian di sini juga ada new format innovation di mana ada mesin penjual otomatis ada kulkas pintar dan kios pemesanan mandiri yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI dan selanjutnya kita bisa melihat nih kinerja keuangan perseroan di kuartal 1 2024 yang justru mencatatkan kerugian. Ya kalau bisa lihat di samping saya ini ada rilis data keuangan dari DMMX sendiri yang dimana pada kuartal 1 2024 justru perseroan di sini mencatatkan dari laba menjadi rugi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk laba rugi neto periode berjalan di mana di kuartal 1 2023 laba perseroan di sini tercatat sebesar 9,9 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, tapi justru perseroan harus mencatatkan kerugian sebesar 35,76 miliar rupiah. Nah, kenapa kok justru perseroan di sini harus membalikan laba menjadi rugi? Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada penurunan dari penjualan perseroan sebesar 36,8 persen di sini dari 532 56 miliar rupiah menjadi 336,34 miliar rupiah saja. Kemudian kalau kita perhatikan di sini untuk beban pokok pendapatan perseroan justru tidak ada efisiensi atau di sini beban pokoknya meningkat sekitar 6,47 persen yaitu dari sebelumnya 512,94 miliar menjadi 314,56 miliar rupiah. Jadi di sini marginnya justru menipis ya perseroan dibandingkan sebelumnya. Nah kemudian kalau kita perhatikan di sini di rugi investasi jangka pendek yang belum terrealisasi di sini justru perseroan mencatatkan kerugian sebesar 42,3 miliar rupiah dari sebelumnya untung atau untuk investasinya sebesar 3,6 miliar rupiah. Jadi kalau kita perhatikan di mana investasi tersebut terhadap ada namanya PT Televas Indonesia atau dengan kode emiten Tevas dan juga PT Distribusi Voucher Nusantara atau Diva yang di sini di mana kedua perseroan tersebut mencatatkan kerugian sehingga investasi DMMS di kedua emiten tersebut harus mencatatkan kerugian di investasi jangka pendek. Kemudian kalau kita perhatikan di sini juga ada kerugian dari selisih kurs. Kalau kita perhatikan menjadi 1,6 miliar rupiah dari sebelumnya terdapat gen dari kurs sendiri 956 juta rupiah. Kita bisa perhatikan dari sisi emiten Tevas dan juga Diva yang berada di dalam perseroan. Ya, di mana tadi DMMX sendiri perseroan di sini memiliki investasi di PT Televas Indonesia TBK atau TEVAS dan juga PT Distribusi Voucher Nusantara TBK. Jadi kalau kita perhatikan di mana perseroan memiliki TEVAS sendiri sebesar 42,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk di DIVA cukup kecil hanya 22,2 juta rupiah saja. Jadi kalau kita perhatikan di sini saham TEVAS selama sepanjang tahun. 2024 ya dari 2003 hingga 2024 ini harga sahamnya sudah mengalami penurunannya cukup tajam atau sepanjang tahun dari awal Januari hingga bulan di pertengahan Mei kemarin atau tanggal 8 harga saham Tevas itu sudah turun sekitar 80%. Jadi kalau kita perhatikan kenapa kok saham Tevas justru makin turun kalau kita perhatikan dari segi charting. Jadi kemarin Tevas sendiri sudah merilis kinerja keuangannya di kuartal 1 2024 yang justru mencatatkan penurunan atau kerugian sebesar 1,93 miliar rupiah dibandingkan laba pada kuartal 1 2023 sebesar 26,6 juta rupiah. Nah, kalau kita bergeser ke Diva sendiri, di sini untuk Saham Diva juga mengalami penurunan ya sejak tahun 2022 di mana sepanjang tahun 2024 untuk saham Diva sendiri mengalami penurunan sekitar 57% hingga 8 Mei kemarin. Jadi untuk saham Diva turunnya juga sejalan dengan penurunan kinerja perseroan di mana waktu kuartal 1 2024 saham Diva sendiri sudah merilis kinerja yaitu mencatatkan rugi sebesar 168,25 miliar dibandingkan laba pada kuartal 1 2023 sebesar 4,51 miliar rupiah. Nah, jadi salah satu memang pendorong kerugian dari DMMX adalah investasi di Tevas dan juga Diva yang menjadi salah satu penurunan ataupun pencatatan kerugian dari perseroan. Nah selanjutnya kita juga bisa melihat dari kinerja selama kuartal satu tahun-tahun sebelumnya dari DMMX. Ya, dimana kalau kita perhatikan pada kuartal 1 di tahun sebelum-sebelumnya untuk DMMX, di sini masih mencatatkan laba tahun 2020 ketika Covid, perseroan masih mencetak laba sekitar 9 miliar. Kemudian di tahun 2021 di sini perseroan setelah Covid masih mencatatkan laba sekitar 10 miliar. Di tahun 2022 masih kembali mencatatkan laba meskipun turun menjadi 7 miliar. Di tahun 2023 masih mencatatkan laba 10 miliar. Namun di tahun 2024 kuartal 1 di mana perseroan mencatatkan kerugian 36 miliar rupiah ini hanya kuartal 1 per tahun atau selama lima tahun ke, ke belakangnya. Jadi kalau kita bisa lihat di kuartal 1 2024 merupakan kinerja terburuk perseroan dibandingkan dengan kuartal kuartal di tahun sebelumnya. Nah selanjutnya kita bisa melihat kontribusi pendapatan apa saja sih yang berada di penjualan ataupun pendapatan perseroan. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk pendapatannya dibagi menjadi enam segmen. Yang pertama, ada trade marketing, kemudian ada sewa pakai infrastruktur, ada penjualan perangkat keras, ada jasa pengelolaan, ada platform bursa iklan, ada konten dan hiburan, dan juga ada grosir digital yang disediakan oleh perseroan. Jadi, kalau kita perhatikan, di mana untuk kontribusi pendapatan perseroan terbesar itu ada di trade marketing. Tapi justru trade marketingnya perseroan di sini mencatatkan penurunan di mana Maret 2023 Trade marketing perseroan masih tercatat 452,2 miliar rupiah, tapi sementara di 31 Maret 2024 turun lumayan tajam hanya menjadi 288,5 miliar rupiah. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga terjadi penurunan terhadap penjualan perangkat keras dari 40,5 miliar menjadi 17,6 miliar. Kemudian juga bahkan grosir digital sebelumnya masih mencatatkan pemasukan sebesar 16,2 miliar harus mencatatkan kosong ya atau sama sekali tidak ada pemasukan dari grosir digital sehingga di sini pendapatannya turun sekitar 30 persenan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat nih kinerja dari kompetitor dari perseroan. Ya, di mana kan perseroan ini termasuk dari sektor teknologi. Kita bisa sandingkan dengan beberapa saham teknologi. Di sini ada Goto, Goto Gojek. Tokopedia, kemudian ada Buka, Buka Lapak, ada Mtek, Lamah Kota Teknologi, ada WIRG, Wir Asia, kemudian ada MTDL, Metro Data elektronik, ada MKS, MKS integrasi, dan juga DMMS. Jadi kalau kita perhatikan dari 6 emiten yang terdaftar di sini, kalau kita perhatikan 5 6 lainnya tercatat perbaikan kinerja sementara perseroan atau DMMS justru mencatatkan penurunan kinerja. Jadi kalau kita perhatikan, untuk yang pertama, Goto di sini dari catat rugi sebesar 3,86 triliun di kuartal 1 2024 hanya mencatatkan rugi sebesar 862 miliar rupiah. Berarti di sini ada perbaikan kinerja dari Goto sehingga di sini menggerus kerugian perseroan hingga dari triliun hingga menjadi miliar. Nah, begitu juga dengan Bukalapak. Di sini sebelumnya Perseron tercatat rugi 1 triliun di kuartal 1 2023, kemudian di kuartal 1 2024 hanya mencatatkan kerugian sebesar 42 miliar. Nah, berarti Goto dan juga buka di sini sudah mulai menandakan tanda-tanda turnaround nih ya untuk perseroan masing-masing karena sudah mampu menggerus kerugian yang cukup tajam. Kemudian di sini MTek sendiri lambah kota Sebelumnya rugi 331 miliar kuartal 1 2023 di kuartal 1 2024 berhasil membukukan laba sebesar 259 miliar rupiah. Kemudian Wir Asia sendiri juga labanya naik dari 14 miliar menjadi 24 miliar. Di sini juga kalau kita perhatikan untuk MTDL juga mengalami kenaikan di sini 146 dan di sini adalah 147 ya. Jadi 146 menjadi 147. Kemudian MK sendiri juga meningkat dari 2 miliar menjadi 5 miliar tapi sayangnya untuk DMMX sebelumnya adalah laba 10 miliar tapi harus rugi menjadi 35 miliar rupiah. Jadi di sini dari ketujuh emiten hanya DMMX yang mencatatkan penurunan kinerja. Dan selanjutnya kita bisa melihat suku bunga acuan Bank Indonesia dalam beberapa periode. Ya, jadi kalau kita perhatikan kan suku bunga Bank Indonesia itu berada di level 6% itu di bulan Oktober 2023 ya atau di sekitar di sini. Kemudian bertahan di November masih bertahan hingga bulan Maret 2023 suku bunga itu masih bertahan di level 6 persen, baru kemarin di April menaikkan sekitar menjadi 6,25 persen. Jadi kalau kita perhatikan, kuartal 1 jatuh di Januari, Februari, dan juga Maret, yang dimana ketika suku bunga bertahan harusnya bisa menjadi kabar baik, terutama untuk saham-saham di teknologi, tapi sayangnya dari perseroan sendiri atau DMFX, justru harus mencatatkan penurunan kinerja di tengah penahanan suku bunga oleh Bank Indonesia. Dan kita bisa melihat selanjutnya adalah bagaimana sih kinerja dari saham-saham grup Kresta, karena melihat DMMX ini termasuk dari saham grup Kresta yang kemarin memang sedang dilanda masalah ya. Jadi sebelumnya kalau kita perhatikan di mana kemarin saham-saham Kresta di sini kita bisa melihat terjadi penurunan pergerakan harga saham kalau kita bisa lihat di sini. Ya salah satunya kan kemarin adalah PT Dana Supra Era Pasifik TBK atau Devi, di mana di sini hampir menuju potensi delisting. Jadi permasalahan dari grup Kresna sendiri di sini mendorong penurunan kinerja dari saham-saham grup Kresna. Di sini ada DMMX turun 91,13 persen pergerakannya selama satu tahun. Kemudian ada Kren Quantum Clovera Investama juga pergerakan harga sahamnya dalam satu tahun turun 92 persen. Kemudian ada MK ya MKS Integrasi, di mana juga pergerakan sahamnya dalam satu tahun turun 89,22 persen. Kemudian juga ada NFCX, di sini adalah NFC Indonesia turun 84 persen. Kemudian ada distribusi voucher Nusantara yang dimana juga sahamnya dimiliki oleh DMM, DMMX. Diva sendiri di sini turun 83,68 persen. Kemudian Telefas Indonesia juga dimiliki oleh DMMX sendiri. Di sini Telefas juga mengalami penurunan 96,47 persen. Dan yang terakhir di sini ada dana supra era Pasifik DBK atau DEVI yang justru sedang suspen nih. Kalau kita perhatikan di sini untuk suspendnya itu sudah terjadi dari Januari 2022 dan sekarang sedang potensi delisting dikarenakan sudah tersuspen sejak 28 bulan sebelumnya. Dan untuk harga sahamnya berada di level 1455 per lembar saham. Nah, kira-kira bagaimana potensi dari saham DMMX ke depannya? Ya kita tahu di mana DMMX merupakan salah satu grup kresna yang masih bermasalah dan bisa kita lihat tadi di mana saham-saham dari grup kresna justru mencatatkan penurunan harga saham yang rata-rata berada di atas 80 persen. Kemudian kinerjanya juga turun sehingga ini menjadi kekhawatiran bagi para investor. Apakah kira-kira untuk tanda X dari perseroan bisa dihapuskan setelah nantinya DMMX berhasil mencatatkan laba dan juga membalikkan? Kerugian menjadi laba, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen "Fundit Hari Ini Saya Kembalikan" ke Rian.